Kita minta perlindungan dari Allah itu tidak sama dengan Allah melindungi kita. Wong masih minta kok. Wong kita masih membutuhkan kok. Bahwa fakta perlindungan itu kan lahirnya dari Allah, datangnya dari Allah, bukan dari kita. Kita kan hanya bisa meminta, mengharapkan, memohon. Tapi fakta atau kepastian, kenyataan perlindungan Tuhan kepada kita itu kan ada di tangan Tuhan, tidak di tangan kita. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita rajin berdoa, maka kita memastikan bahwa Allah pasti melindungi kan.